mau pulang izin dulu ya. Boleh bilang. Ayanda sama mama. Ayanda sama mama dulu ya. Tapi harus sehat ya. Oke. Iya sayang. Emang sus tega nyari sama Ayanda kalau lagi sakit. Enggak tega sih, Bu. Heeh. Encus mau pulang. Encus yeah. Pulang. Masih bisa sih ya, semoga ya. Encus mau pulang. Boleh. Boleh enggak Encus pulang dulu? Pulang kampung juga boleh, Kak. Tinggalkan Rayanza, Susrini pamitan pada putra Raffi Ahmad itu sebelum pulang kampung. Akhirnya Susrini harus meninggalkan Rayanza Malik Ahmad, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan Susrini pamitan pada anak berjuluk Cipung itu. Kepergian Susrini sebenarnya hanya sementara. Dia pulang kampung selama 7 hari. Kedekatan Susrini dengan Rayanza Malik Ahmad seperti ibu dan anak. Setelah bekerja menjadi karyawan Raffi Ahmad, Susrini ditugaskan untuk mengasuh Rayanza. Keakraban yang semakin terjalin membuat Rayanza Malik Ahmad merasa nyaman. Terlebih, Susrini menjadi salah satu orang yang memberikan perhatian penuh pada bocah 1 tahun tersebut. Bahkan ketika Susrini berkesempatan untuk pulang kampung, pengasuh Rayanza itu berpamitan pada anak majikannya. "Rayanza, Sus mau izin pulang dulu ya," ujar Susrini. "Rayanza sama mama dulu ya, oke," lanjut Susrini. Meskipun Rayanza sempat gelengkan kepala, akhirnya Nagita memuji putra keduanya untuk berikan izin pada Susrini. Namun di sisi lain, Susrini sempat ungkapkan isi hatinya yang tidak tega meninggalkan Rayanza bersama Nagita dan Raffi Ahmad. Ia merasa kasihan meninggalkan Rayanza Malik Ahmad saat bocah tersebut sedang sakit. "Emang Sus tega ninggalin Rayanza kalau lagi sakit?" tanya Nagita Slavina sambil menunjuk Rayanza. "Enggak tega sih, Bu. Sebenarnya kalau saya juga itu mah enggak ada urusan," jawab Susrini. Dengan berbesar hati, Nagita Slavina memutuskan untuk memberi izin Susrini pulang kampung bertemu dengan keluarga saat Lebaran 2023. Susrini mengambil cuti 7 hari untuk kepulangannya di kota Ciamis. Sebelum kepulangannya ke kampung halaman, Susrini sempat berpesan pada Nagita Slavina untuk tidak memberikan asupan makanan sembarangan bagi Rayanza Malik Ahmad. Karena terkadang Nagita teledor saat memberi berbagai makanan untuk Rayanza Malik Ahmad selama tidak ada Susrini.